berang-berang bawa tongkat berangkat anjay. Gara-gara ada yang komen kayak gitu cuy, bang berang-berang bawa tongkat berangkat cenagi. Oke siap, jadi gue bakalan pakai ya, gue menghargain viewers aing kayak gitu cuy. Nah, oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gue Kinau M. Iya cuy ya. Jadi di video kali ini teh, ya betul sekali anjay. Jadi video kali ini teh sesuai thumbnail dan judul cuy, kayak gitu. Jadi kita nyalakan dulu seperti biasa, gerung-gerung dikit. Langsung aja, nggak usah lama-lama gitu kan. Berang-berang bawa tongkat berangkat anjay. Gara-gara ada yang komen kayak gitu cuy, bang berang-berang bawa tongkat berangkat cenagi. Oke siap, jadi gue bakalan pakai ya, gue menghargain viewers aing kayak gitu cuy. Jadi kenapa gue masih bertahan di era gempuran motor bor apan asik. Jadi kenapa gue masih bertahan cuy, jawabannya ya betul sekali anjay. Pinter banget anjay-anjay mulu sih abang, bener amat. Ya betul sekali, karena motor gue ini masih bisa dibilang masih difungsikan untuk harian ya cuy. Jadi kalau kalian nih, motor kalian nih yang masih diperuntukkan apa masih dipakai harian, janganlah borap-borapan. Karena borap itu nggak cukup nggak cukup modal dikit. Kalian punya uang 10 juta, 5 juta tuh baru assalamualaikum. Kalau kata yang dipiral-piral di TikTok mah kayak gitu, baru assalamualaikum. Dan ya emang faktanya kayak gitu cuy. Modal 5 juta, 7 juta, 8 juta tuh itu tuh baru assalamualaikum guys. Belum ngurusnya, belum sehari-harinya, belum minumnya, belum kalau ada sesuatu, maksudnya tuh kalau ada kerusakannya, otomatis kan yang namanya mesin udah di bore up, udah di utak atik, udah nggak sesuai jauh di atas pabrikan, otomatis kayak oh jelas jajannya pun lebih ekstra kayak gitu coy. Itu salah satunya sih kenapa gue masih bertahan di mesin standar ya. Coba kalau mesin gue bor apan ya, gue mudik Jakarta Sukabumi, ini deket banget sama Pundak Aing. Jakarta Sukabumi habis berapa bensin, habis berapa liter, belum udah pasti kayak ngeri lah, ngeri jebol amit-amit gitu kan. Cuman kan yang namanya jebol tuh kadang kadang nggak kepikiran sama kita, wah bakalan jebol nih. Enggak, kadang kayak oli telat naik lah, oli nggak naik lah, oli apalah gitu kan, kayak jebol bisa aja. Oh bang, berarti bor up-nya lu kurang bagus merek-mereknya, karena kalau merek bagus tuh nggak bakalan jebol, kata siapa. Kembali lagi menurut gue sih ke mekaniknya sih kalau mau ngebor up kayak gitu cuy. Jadi berarti lu kagak ngerekomenin untuk bor up bang? Kagak juga, ada aing pengen atuh di bor up anjay. Pengen, cuman belum kepikiran kayak gitu cuy. Dan menurut gue sih standar pun kita cuman modal remap, kalau tukang remapnya sesuai rekomen sih, nggak harus di ini itu paling tinggal ngorek-ngorek dikit lah biar lebih kena powernya, kayak dari TB nya diganti, terus dari part-part yang lainnya lah, sehingga nambah akselerasi dan oh jelas sekali power. Aduh, ngomong-ngomong ini pasar udah buka cuy ya, jam berapa nih, jam 3-an ya. Ini Kramat Jati, pasar Kramat Jati nih. Ini tuh sebenarnya video lanjutan dari sebelumnya juga cuy ya. Jadi gue teh ngelanjut ke Taman Mini juga kan di video sebelumnya teh. Terus akhirnya ini deh video ini gue bikin OTW paling. Terus alasan selanjutnya kenapa gue nggak bore up ya, menurut gue sih Honda Sonic tuh
walaupun standar ya, itu udah kenceng banget karena ya betul sekali dilengkapi dengan 150 cc, jadi lumayan kenceng walaupun gak terlalu kenceng, kenceng lah anjir dibilangnya gitu kan, 150 cc walaupun standar ge. Dan ini gue udah remap juga ya, udah apa sih ECU-nya tuh udah di remap dan jadi nambah lumayan lah, malah jarang kepake cok, top speedan gitu kan gue jarang juga dibilangnya, jadi jarang kepake sih sebenarnya mah. Intinya masih ya buat happy aja sih. Gue sih tujuan ngerimap ECU tuh bukan pengen kobut, bukan pengen kenceng ya, cuman kayak males aja sih anjay ngelimit mulu. Lu RPM sekian udah ngelimit. Ntar kita coba di flyover Kalibata situ ya, untuk top speed si modal remap ECU doang teh. Kayak gitu. Di sini kiri. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja ke flyover Kalibatanya cuy, untuk nyoba si spek sabun. Ini dia cuy flyovernya nih, gue start dari sini nih. Gue dari gigi 3 aja dah, gigi 2 deh. Tutup jalan aing. Gokil. Ditutup habis. Tukang gue. Lumayan cuy. Modal remap doang juga. Apalagi kalau di bawah rampok. Auto joak-joak. Anjir orang pada ngegas. Sepi ya, gue ikutan ah ngegas ah. Ikutan ah. Males gue kalau di lampu merah sendirian, ngeri. Soalnya gue sempet ya sendirian gitu terus. Ya itu, alhamdulillah sih maksudnya tuh si orangnya itu tuh nggak nyamperin aing. Gue beneran dipantau sama dua motor cuy. Terus parada megang cerulit gitu kan ngeri ya. Makanya gitu kalau bener-bener sepi, terus malam pisan ya, gue sering terobos aja udah. Bener. Ngeri soalnya. Emang kagak patut dicontoh cuy ya, cuman kan untuk keselamatan juga kita juga. Makanya kayak kalian nih ngelanggar, cuman tetap harus safety. Kayak bener-bener harus memastikan bahwa jalan itu sepi. Jangan mentang-mentang malam sepi terus digas, nah itu yang bahaya. Tapi kalau kalian celangak cilinguk lihat dulu, wah aman nih bener-bener sepi, ya udah nungguin apa? Daripada nunggu kita ditodong kan amit-amit ya di lampu merah. Ya gitu cuy. Dari ini gue teh udah mau sampai cuy ya. Jadi gue teh bener-bener udah kering tenggorokan ini. Aduh. Udah tadi teh ngopi doang, kagak minum ya. Jadi ntar teh gue tuh bakalan ngopi dulu terus udah deh tidur. Baru kak tidur anjir ngedit langsung ngain buat tayang besok, soalnya ada video belum diedit aja. Yang tadi sih paling gue yang ngebahas setang sih, gue edit dulu baru deh upload. Aduh bang punten munggu, jadi gue bakal nunjukin dulu sesuatu cuy. Nih anak-anak bangke pada tidur di mana? Mas Ade, Mas Nopel, Mas Anjay lagi pada ngedit. Punten. Bang, punten. Ngangong-ngangong sih nyengar-nyengir. Ini ada Arai 2 anjir. Ditaruhnya di paling bawah dah takut jatuh ya. Kenapa kagak ditaruh di sini si Arai? Karena semakin kita tinggi itu semakin resikonya. Ya betul sekali, semakin resikonya gede cuy. Coba kalau nanti arah ditaruh di atas terus jatuh, tuh kan terus jatuh ke bawah, otomatis rusak dong, hancur. Tapi kalau di bawah sini
plek jatuh ya, paling lecet dikit ya. Makanya sama kayak hidup, semakin kita tinggi risikonya pun bakalan tinggi, kayak gitu cuy. Edan gak tuh si Mulyana? Videonya bakal gue tutup sampai di sini. Thank you pisan, hatur nuhun, bye bye.